Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie di Jemput Has di sini. Welcome to Kukuchi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Bella Astila dah jumpa Sarah Yasmin, dapat tambah bukti-bukti untuk mahkamah. Pelakon dan penyanyi Bella Astila mendedahkan dia tidak terkejut dengan pendedahan dibuat wanita Singapura Sarah Yasmin yang mengaku dirinya merupakan kekasih kepada suaminya Alif Aziz. Ketika ditemui Obulan, Bella atau nama sebenarnya Dayang Ara Nabella Awang Astila mengakui wanita itu antara yang pernah menjalinkan hubungan dengan suaminya sebelum ini. Untuk perkara itu, saya tak terkejut sebab Sarah juga termasuk dalam senarai yang saya pernah cakapkan sebelum ni. Macam yang saya kongsi sebelum ni, saya pernah letak perakam suara dalam kereta, jadi saya dah tahu siapa dia. Tambah Bella, dia juga sudah berjumpa dengan Sarah kira-kira seminggu lalu selepas wanita berkenaan berkeras mahu menjelaskan isu tersebut. Dia yang mencari saya dulu, dia call dan WhatsApp saya dan kami pun sudah berjumpa kira-kira seminggu yang lalu. Sebab tu jugalah saya dan Sarah saling mengikuti satu sama lain di Instagram. Bella berkongsi perkara tersebut ketika ditemui pada majlis rumah terbuka Universal Music Malaysia yang diadakan di La Meridian Hotel Petaling Jaya. Tambah ibu kepada dua orang anak ini, dia agak terkejut dengan pendedahan dan pengakuan dibuat Sarah menerusi laman Instagram. Namun dalam masa sama, berasa sangat bersyukur kerana pendedahan itu boleh dijadikan sebagai bukti kukuh untuk dibawa ke mahkamah. Saya tak tahu secara detail, tapi bila baca apa yang diceritakan Sarah tu, saya macam terkejut. Tetapi inilah kemanisan orang yang bersabar dan kebenaran itu datang dengan sendirinya dikala saya tengah busy bekerja. Sebenarnya saya dah berada di fasa move on dah pun. Saya mula bekerja dan sibukkan diri dengan anak. Dan mungkin Allah nak permudahkan di mana bukti-bukti untuk kes mahkamah ditambah lagi dengan pendedahan Sarah. Sekadar info, kemelut rumah tangga Bella dan Alif bermula selepas Alif didakwa ditangkap haluat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sebuah kondominium mewah Pavilion Suites pada 9 Mac lalu. Bella kemudiannya membuat keputusan untuk memfailkan cerai terhadap suaminya itu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 13 Mac lalu. Walau bagaimanapun, sebutan pertama kes cerai itu terpaksa ditangguh susulan ketidakhadiran Alif yang terikat dengan pengembaran drama tercerat. Alif bagaimanapun enggan melafazkan cerai pada sebutan kes cerainya di hadapan hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada hari ini dan mahkamah menetapkan 4 Jun ini sebagai tarikh bagi laporan jawatankuasa pendamai. Sehinggalah pada Selasa lalu, seorang wanita dikenali sebagai Sarah Yasmin mengakui kekasih gelap kepada Alif dan mendakwa mereka sudah menjalin hubungan cinta sejak Januari lalu. Menurut Sarah, dia berani melakukan pendedahan itu kepada umum selepas melihat Alif teruk dikecam susulan kontroversi ditangkap berhaluat dengan seorang aktris pada Mac lalu. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu mendakwa aktris yang ditangkap haluat bersama Alif telah menghasut aktor berkenaan untuk menjatuhkan Bella. Malah dia mendakwa mempunyai segala bukti perancangan yang dilakukan aktris terbabit. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad Aiden Adrian 7 tahun dan Ara Adriana 4 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.